Terima kasih diucapkan kepada semua kerana masih sudi bersama kami dalam bicara santai kembara menuju cita. Tajuk bicara santai kali ini sangat memberikan inspirasi dan semangat kepada saya, malahan kepada semua yang mendengarnya. Untuk serat kali ini, kita akan menelusuri jejak akhir kembara menuju cita. Baik, Cikgu Faris, bolehkah Cikgu Faris kongsikan pengalaman semasa berada di kem latihan akhir MISMA? Silakan, Cikgu. Baik, terima kasih. Baik, kita nak kongsikan pengalaman semasa berada di kem dan semasa perjalanan ke sana. Yang pertamanya, semasa latihan di kompleks latihan tempoh. Tempoh latihan yang diberi ialah 1 minggu dan memang masa yang ada digunakan sepenuhnya lah. Sebab pada waktu tu kita dah fikir orang kata tidak ada masa untuk bermain-main. Waktu kita belajar, belajar sungguh-sungguh. Waktu kita main, main sungguh-sungguh. Bila waktu kita latihan, latihan sungguh-sungguh. Jadi konsep itulah yang kita cuba, yang saya cuba serapkan kepada Afsyar, bahawa kalau nak berjaya, tidak ada istilah rehat dan main. Jadi bila dalam tempoh latihan tersebut, nampaklah kesungguhan Amsyar memberikan komitmen yang sepenuhnya, sehinggakan walaupun ada satu hari, itu hari Selasa, hari Rabu, tak silap, hari Khamis kita bertolak kan, tadi hari Rabu, nampak keletihan sebenarnya. Peserta-peserta keletihan kerana mungkin mengalami kata proses latihan yang agak padat. Jadi pada masa yang sama kita nampak Amsyar masih lagi boleh beri orang kata komitmen yang baik, masih lagi boleh tersenyum, tak nampak stres lah. Walaupun awal kita nampak, setelah kita nampak agak stres, tapi dia pada dia mungkin kelebihan pada dia lah. Jadi dia dapat kawal emosi dia, dan mungkin itu satu-satu kebaikan juga sebenarnya. Bila kita dapat kawal stres ataupun tekanan, dalam keadaan yang kita ini sedang diberi tekanan, bermaksud kita sebenarnya orang yang tenang. Dan ketenangan itu penting untuk kita gunakan dalam pertandingan sebenarnya. Jadi itu yang pertama semasa di kem latihan. Sekali dengan latihan pengalaman di tempat pertandingan. Sekali. Okey, baik. Semasa di tempat pertandingan di Tan Mahmud Al-Ustaz, malam sebelum pertandingan tu ada berlaku sesuatu, iaitu selepas taklimat pertandingan kita dapat tahu Amsyar tak sihat. Dia rasa nak demam sebab kat sana dia hujan tak? Hujan. Jadi mungkin perubahan cuaca dengan naik pas perjalanan pada hari Khamis tu sepanjang 7-10 jam tu sejuk. Jadi pada malam tu dia nak demam. Jadi kita dah bimbang lah. Sebab bila Amsyar demam, biasanya dia kata dia akan dapat kena tonsil. Bila tonsil dia akan jadi batuk, suara tak ada apa semua lah. Bila suara tak ada, payah lah kan nak pergi syarahan tu. Jadi pada malam tu lah terus keluar beli apa yang sepatutnya, beli air, beli ubat apa semua. Dan pada pagi tu masa nak jumpa dengan Amsyar sebelum masuk ke bilik tandingan tu, sangat berdebar lah bagi kami jurulatih ni. Buat takut-takut keadaan dia tak mengizinkan. Kita WhatsApp tanya, dia kata okey je. Okey dia tu, dia tahu setakat mana okey. Mungkin dia tak nak bagi kita bimbang. Jadi bila jumpa dalam mata, tengok pada cara dia tu, dia senyum dan nampak dia bersih tu, alhamdulillah rasa satu kelegaan yang kata sangat-sangat lah, wujud sangat-sangat lah. Dan berlakulah proses pertandingan. Amsyar peserta yang ke-12, tak silap saya, 12 kan? Ke-12. Dan kita dapat lihat bagaimana sengitnya persaingan di peserta-peserta negeri lain, termasuklah bagaimana tiba giliran Amsyar. Dan Amsyar dapat habiskan syarahan dengan baik. Walaupun keputusan kita tak tahu macam mana, tapi pada saya kita dah lega dah. Sebab yang penting Amsyar dapat sampaikan syarahan dan sampaikan apa yang dia perlu sampaikan. Nombor tu tak apalah, yang penting kita niat untuk kita nak cerita apa yang kita nak goyak, nak beritahu, nak sampaikan dalam syarahan tersebut. Itulah sedikit pengalaman yang saya boleh kongsikan dengan semua. Terima kasih Cikgu Faris. Jadi kita berbalik kepada Amsyar. Bolehkah Amsyar kongsikan sedikit pengalaman, pengalaman manis maupun pengalaman pahit semasa berada di kem latihan? Silakan. Semasa di kem latihan, kami bertemu dengan Coach Terengganu yang akan mewakili beberapa acara seperti syarahan bahasa Inggeris, syarahan bahasa Arab. Dan kami di sana ibarat satu keluarga. Dan ada ketikanya kita rebah menyembah bumi, mereka penghibur hati. Jika ada sakit demam, mereka pemandu ambulans. Jika ada hilang pedoman, mereka penghibur harapan. Dan
Di sana latihan di sana sangatlah padat, bermula pada jam 8 pagi sehingga 10.30 minit malam. Dan di sana memerlukan semangat mental fizikal yang kuat, yang ketat untuk kita menghadapi. Sebab di sana diberi tempoh masa seminggu seperti mana yang diberitahu oleh Cikgu Faris tadi. Dan orang kata pelbagai onak duri itu adalah tegal biasa untuk kita lalui, hadapi bersama kontinen Terengganu. Bukan bagi peserta syarahan Bahasa Melayu saja yang menghadapi tekanan, emosi berkecelaru, fikiran selalu bergasak. Dan mereka itu mengawal dengan sebaiknya. Sebab kita satu keluarga, jika ada masalah yang timbul, mereka berkongsi bersama-sama. Kita cuba untuk selesaikan bersama. Jika ada hilang semangat, kami akan memberi semangat kepada mereka. Dan proses di sana pelbagai kenangan pahit manis getir yang kami hadapi bersama. Untuk pergi ke tempat pertandingan yang sebenar, iaitu di Sultan Mata Mahmud di Alista, atas bas tu semua peserta bersemangat untuk berlatih dengan penuh bersemangat. Dan saya lihat mereka tiada masa pun untuk bermain telefon, untuk berbuat perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Apabila tiba di sana, kami melihat peserta-peserta daripada negeri lain yang sangat hebat. Mereka punya semangat yang luar biasa. Dan kita kira walaupun mereka mempunyai semangat luar biasa, ia tidak mematahkan semangat kontinen Terengganu. Malah ia memberi sebagai anjakan paradigma kepada kita untuk terus bersemangat di medan peperangan nanti. Dan seperti mana yang Cikgu Faris beritahu tadi, saya demam pada pada malam pertandingan. Dan saya tidur awal. Namun apabila saya tersedar pada jam 4 pagi, waktu itu saya ditempatkan dengan kontinjen daripada Kelantan. Dan pada waktu jam 4 pagi, kontinjen Kelantan telah bangun untuk menghafal, untuk berlatih dengan penuh semangat. Dan sedangkan kontinjen Terengganu sedang lena di bawah mimpi pada waktu itu. Namun kami teruskan tidur itu sebab mereka ada mereka, kita ada kita. Kenapa kita perlu pedulikan mereka? Sebabkan kita menghadapi keletihan sepanjang hampir 10-11 jam lah berada di atas bas untuk tiba di destinasi ke destinasi pertandingan. Dan pada waktu pertandingan, saya letakkan di bilik menunggu. Dalam bilik menunggu tu, subhanallah, ketaru tu mari berfikiran memang bercelaru. Sebab melihatkan kontinjen-kontinjen daripada negeri lain sangat-sangat hebat. Mereka menyampaikan cerahan yang penuh bersemangat. Sehingga tepukan daripada penonton sangat luar biasa, menggegarkan dewan pertandingan tersebut. Namun ia tidak mematahkan semangat saya. Malah memberi kepada saya, sebab mereka ada mereka, kita perlu lawan mereka. Kerana kita mempunyai matlamat kita yang tersendiri. Dan kontinjen daripada Terengganu memberikan semangat kepada saya. Mereka datang untuk melihat persembahan saya. Dan saya rasa dengan kedatangan mereka lah memberi semangat kepada saya untuk menyampaikan cerahan, untuk kita melakukan dengan terbaik. Sebab kita adalah kita. Itu saja yang boleh saya kongsikan momen-momen di Wisma. Menarik perkongsian daripada saudara Hamsyah. Saya begitu terinspirasi dan teruja apabila mendengar saudara Hamsyah bercakap tadi. Sebenarnya saya dapat simpulkan bahawa Hamsyah ini seorang yang committed. Apabila diberi satu tugasan kepadanya, dia sangat-sangatlah committed. Prestasi akademik dan co-akademik perlulah seiring untuk memastikan kejayaan pelajar pada masa akan datang. Benarlah kata-kata yang sering dilaungkan oleh seluruh warga Ittifaqiyah. Kita, apa yang kita fikirkan, semari boleh.